ada Sandra di sini, kita harus tolongin. Tadi dilemparin apel ya kayaknya ya. Tuh kan kalian bisa lihat pemandangannya, keren banget. Udah kayak Thanos, siapa itu? Kratos. Udah kayak Kratos, guys. Ih. Apa ini ya? Oke, everyone, kembali lagi bersama aku Adi di channel YoEV. Kali ini aku akan bermain game baru yang berjudulkan Last Outlander. Dan setelah kemarin aku bingung mau mainin game apa, setelah aku cari-cari ada game yang cukup menarik dari segi tampilan dan grafik. Padahal di sini aku belum pernah mainin. Gameplaynya aku juga belum tahu. Intinya di sini gamenya bertemakan survival. Seperti biasa di sini aku mainin game The Survival karena banyak juga viewnya. Semoga game ini juga banyak. Oke. Dan di sini kita langsung saja masuk in gamenya. Oke, di sini kita udah masuk in gamenya. Untuk awalan kita disuguhi lagi. Kita diberi cutscene. Karakter kita. Oke, sorry banget tadi ada error kenapa handphoneku mati. Nggak tahu kenapa. Alhasil aku ngulangin lagi. Oke, di sini kita kembali lagi di cutscene awal. Btw, aku juga nggak tahu kenapa aku nggak sentuh ngapa kok mati loh handphonenya. Oke, di sini ada yang nelpon. Tidak diketahui siapa yang nelpon kita. Kita jawab aja, guys. Oke, kita akan baik-baik aja kata dia. Wow, kita berada di dunia dia dong. Oke, kita disuruh ngambilin sesuatu kayaknya. Suruh explore sebentar. Kita bisa ambil, guys. Ambil aja. Oke. Tuh grafiknya lumayan bagus. Jadi aku tertarik aja untuk mainin. Apa ini, guys? Apa itu, guys? Kayaknya bukan manusia sih kalau setahuku. Oke, kita ambil ini dulu. Kita jangan deketin dia dulu kayaknya sih, guys. Bentar. Oke, di sini kita ada kapak. Kita bisa hancurin ini. Sini kita suruh ke kemana ini? Oh, goblin. Ternyata goblin. Ada Sandra di sini. Kita suruh ke sana. Apakah goblin akan langsung nyerang kita? Oh, goblinnya pemangsa daging dong. Kok kita ditawarin sih malahan? Kita tanya dulu deh. Maksudnya kita disuruh barengan itu makanin si wanita yang itu. Padahal dia itu bawa apel loh, guys. Kenapa harus makan daging juga? Kita harus tolongin aja, guys. Bentar. Kita disuruh gabung sama dia dong. Enggak. Kita harus tolongin. Dia nyerang. Sabar. Di depan ada satu lagi. Kita dilemparin apa dong tadi? Dilemparin apel ya kayaknya ya. Oke, nice banget. Kita bisa ngalahin si goblin-goblin itu. Kita langsung selamatin nih wanita. Ini wanitanya agak lain. Apakah dia penghuni dunia ini, guys? Are you okay? Hey. Wow. Ih, dia kenapa, guys? Diapain dia sama goblin?
Ayo kalian pikirin, jangan kemana-kemana. Disuruh ambilin buah beri kayaknya sih. Apa ini? Oh, take all. Oke. Kita disuruh crafting campfire kayaknya. Sini aja langsung. Kemudian di sini kita sebetnya bisa langsung gunain campfire-nya. Kita taruh ini sama ini. Oke. Cukup mudah untuk dimengerti buat aku yang sering mainin game survival. Meanwhile, in our universe. Sama. Oh no. Sepertinya udah jadi ya. Sini lagi kayaknya. Bentar. Oh iya dong. Jadi itu yang pertama udah jadi ternyata, guys. How do you feel? Thank you. Masih ada goblin di belakang. Hey, what's up? Wih, kita langsung dapat armor. Kita langsung dikasih armor. Nice. Oke, kita disuruh ke depan sana. Tuh kan kalian bisa lihat pemandangannya. Keren banget, serius. Untuk ukurannya 1 gigaan. Dan kalau kalian mau main harus nyalain data internet atau online. Apaan ini, guys? Ini tumbuhan dong. Udah kayak Thanos. Siapa itu yang di God of War, guys? Kayak itu Kratos. Udah kayak Kratos, guys. Wih. Apa ini, guys? Dia kenapa loh, padahal armornya udah tebel banget kayak gitu. Bisa sekarat gitu, kita tolongin, guys, tolongin. Oke, maju sini loh. Sini kamu maju. Oke. Ambil. Ambil semua. Tolongin. Ambil. Oh no, kayaknya ekspresinya sedih gitu, guys. Iya, guys, dia mati, guys. Padahal dia bisa jadi satu-satunya petunjuk kenapa kita berada di dunia ini. Kita dikasih map. Kita jawab lagi dong. Nah, ini siapa ini, guys? Kita disuruh lari untuk hidup. Oke, kita suruh lari. Ayo, cutscene. Apaan itu? Apakah ini Raja Iblis? Dia sampai ngomong kasar loh. Untung ada sensor otomatis di game ini. Wow, batu bisa kayak gitu dong. Oke. Kita cari manusia. Oh, tidak. Kita langsung dikasih senjata, nice banget. Sama map ya. Apa ini? Ambil. Kita langsung kembali aja deh. Aku belum berani kesana, guys. Ow. Aduh. Oke, ternyata kita kalau makan buah beri ini kita bisa tambahin nyawa kita juga. Tapi ini mapnya
cukup besar kayaknya guys. Untuk ukuran 1GB itu kayaknya besar. Oke. Kita kembali lagi ke Sena. Interesting. Sorry. Oke, sepertinya dia juga kenal Sena ini. Level up, kita naik level. Oke, di sini kita buat chest, guys. Disuruh bikin chest. Udah, kita buka buat satu chest di samping campfire. Dan kita ngomong lagi sama Sena. Aku membuat chest atau peti. Great bed sama health berry. Oke, tadi suruh buat yang namanya Grand bed. Untuk bahannya udah ada, nice. Kita taruh di sini. Kita lanjut lagi untuk menanam. Oh, ini garden. Ini garden bed ternyata guys. Gue kira buat tidur dong. Kita bisa nanamin. Oh, 5 detik, nice. Cuma 5 detik. Oke, kita malah menggunakan speed manual dong. Itu cara ngambilnya gimana? Oh, udah ada. Sena. Training rack, apa itu training rack? Kita langsung dikasih. Wih, keren banget ini game. Karakter kita langsung dikasih banyak armor, nice. Itu kan, ada perbedaannya guys. Kalau ini untuk nyerang, kalau buat nebang kayu itu ada lagi tombolnya. Kalau nggak salah, aku nggak teliti ya. Ya sama aja dong, sama aja ternyata. Kukira ada tombol lagi buat antara buat farming sama nyerang. Ih, kebuka lagi mapnya. Tuh kan guys, kalian bisa lihat mapnya. Oh, gede banget serius mapnya. Kita disuruh ke sini ya. Kalau berjalan 11 meter getaran. Oh, bisa run ternyata. Itu stamina kita ya, energi kita. Gue jangan lupa kalau kita kehabisan energi ya 11 menit, auto 11 menit. Cutscene lagi. Wow, ada outliner yang lain ternyata. What a pity. Oh really? Oke guys, segini dulu untuk gameplay part pertama kali ini. Sorry banget gak bisa mainin lama karena aku gak punya banyak waktu kali ini. Bagi kalian yang suka dengan game ini, bantu like-nya dan nanti aku akan lanjutin di part kedua. Dan oke, terima kasih yang udah nonton sampai akhir. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. See you in the next video. Bye-bye.